yang oh ada Shopee Food. Ada angkot juga tuh, angkotnya kemarin juga. Oke, sabar. Nah, oke, terima 10 detik tuh teman. Oke, Diana Nomodida. Apa tuh? Oke, selesaikan orderan 3.000 cuma tuh teman. Rasa tak ikhlas. Later. Halo teman-teman, selamat datang di Games for Game dan untuk watching game Taxi Online Simulator. Kali ini kembali bermain game kocak. Kemarin kita sudah menjadi babak ekot, kita balapan liar. Tapi kali ini tidak ada istilahnya uang haram lagi, teman. Kita akan makan uang halal, teman. Kita akan menjadi Bambang Gokar yang baik hati, tidak balap-balapan dan mengantarkan umat mengantarkan mengantarkan penumpang. Jadi langsung saja kita coba game Taxi Online Simulator. Oke, di sini ada pilihan cowok atau cewek, teman-teman. Kalau cowok kayaknya udah biasa ya, tapi kalau cewek kayaknya lebih menarik ya. Kita pilih cewek aja, teman-teman. Mulai. Oh, ada Gojol, ada Grab. Oke, kalau ini Gokar ya, kalau ini Grab Car ya. Oke, aku pilih Gokar aja, teman-teman. Kayak lebih familiar ya kata-katanya ya. Oke. Berjalan berlari menggunakan lebih banyak energi. Oke, jadi dulu sempat kita ada mobil lurus. Ini tuh kayak gitu, teman. Jadi dulu kita sempat main game ini, teman, tapi versi Gojek, teman. Kita pakai motor. Nah, kali ini versi Mamang Gokar, teman. Oke, di sini kalau nggak salah banyak banget ya ini info perlengkapan. Ah, ada mobil, teman. Ah, ini mobil yang kayak gini sekelas apa ya? Mungkin Daihatsu Sirion mungkin ya, atau ya yang kecil-kecil biasa, teman ya. Agya, Calya kayak gitu, teman. Oke, kalau yang ini Avanza. Lumayan ini, teman. Lumayan tajir ya ini ya. Harganya berapa ini? 250.000, teman. Oke, kalau duit kita pun 10.000 cuman, teman-teman. Oke, kalau yang ini, ini apa namanya? Honda City ya. Tahu lah, teman. Tapi pasti ini lebih mahal, teman. Harga mobil 450.000. Mau sampai berapa lama kita narik, teman-teman? Oke. Di sini ada pilihan kostum. Lihat, teman. Tapi sebenarnya jarang ya kalau Mamang Gokar atau yang ada Shopee Food. Jarang ya Mamang Gokar pakai baju warna hijau ya. Biasanya kalau di dalam Gokar tuh pakai baju biasa, teman ya. Oke, terus handphone. Ini handphone Xiaomi. Xiaomi. Aku tahu banget ini Xiaomi Redmi, teman. Redmi. Ini aku ada, teman, HP-nya, teman. Apa tuh? Xiaomi, teman. Sama banget ya. Oke, yang ini Oppo berarti, teman ya. Ini Edge Phone ya. Oke. Kalau yang ini WW Phone. Oh, ini Vivo kayaknya, teman. Ini OSM Samsung, teman. Ini iPhone. Gege gimang, teman, pakai iPhone, teman. Oke. Kita langsung saja, teman. Sabar, teman. Ini kenapa gelap kayak gini, teman? Sabar. Ya, gamenya. Sabar, teman. Sabar. Oke, teman. Akhirnya. Wah, saya sedih kalau tidak bisa main, teman. Oke, let's go. Oh, setting dulu, teman. Ini berjalan. Kayak GTA. Bentar. Oke, teman-teman, langsung saja, teman-teman. Aduh, kok kayak gitu ya? Macam apa? Oke.
Bentar. Klik untuk menaiki mobil. Oke, kita naik. Wah, ini di depan. Gimana guys? Oke, tekan handphone di depan. Aha, oke. Agak lemot di depan handphonenya ya. Maklum, masih pakai Xiaomi ya. Oke, belum ada orderan kayaknya tuh teman. Sabar. Wah, ini kalau lemot kayak gini bisa menurunkan produktivitas tuh teman. Oke. Kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada, belum ada orderan ya. Oke, belum. Oke. Kalau nggak ada orderan tuh teman, kita tuh keluar dari mobil tuh teman, biar hemat bensin tuh teman. Bentar, ini apa nih? Tin. Oke. Sabar tuh teman. Masih ada setting ternyata di sini ya. Oke. Oh, ada bunyi tuh teman. Sabar tuh teman. Oke, bentar. Aduh, ini ke sini. Gimana gini? Bentar. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Oke. Ya. Harus cepat. Ntar ditolak, teman-teman. Aduh, kena suspend nanti akun kita. Ya. Mana? Oke, sabar. Ya, sudah di cancel, teman-teman. Wah, bahaya, teman-teman. Takutnya nanti kita dikira ini teman, pakai akun tuyul teman. Akun fiktif teman. Wah, sayang banget. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita niatnya baik teman, tidak ada niat pakai tuyul teman. Nanti kita dar. Oke, serius. Enggak boleh kayak gitu. Oke, ini kan ceritanya cewek. Wah, ada motor juga teman. Ada angkot juga teman. Angkotnya kemarin teman. Oke. Nice. Wah, ada polisi juga. Wah, keren dia. Wah, mamang gojeknya banyak banget. Kenapa tadi? Kayaknya ada sesuatu. Ada yang jatuh kah? Enggak. Salah lihat saya. Oke. Kita sambil nunggu tuh teman orderannya. Aduh, lama banget ya. Ya, gara-gara kita ini tuh teman. Oke, sabar. Nah. Oke. Terima 10 detik tuh teman. Oke, Dianam Nomodida. Apa tuh? Dianam Nomida, Jalan Raya 15, tarif 15.000. Oke, kita lihat teman sesuai map enggak teman. Oke. Ini lampu merah teman, setahu aku enggak boleh terobos teman, nanti kena tilang elektronik. Oke. Boom. Oke, klakson pim. Oke, nah, kita mau motong harus klakson. Sabar. Oh, ini orangnya. Oke. Rame itu teman. Klik untuk memanggil customer. Pim. Atas nama Bu Nomina ya. Oke, langsung masuk deh teman. Takutnya salah, kita harus panggil dulu untuk memastikan. Oke. Kayaknya sesuai titik ya, Bu ya. Oke, saya muter sini, Bu. Oke, sesuai titik. Oke, go. Wow. Oke. Oke, lampu merah teman. Oke, stop dulu teman. Ada Pak polisi teman, kena tilang. Habislah sudah teman, kita tidak bisa kerja lagi teman. Duit diambil, mobil diambil. Enggak lah, maksudnya di ini teman, kena apa namanya? Denda ya, diambil lah. Oke. Wah, cepet banget teman lampunya teman. Wah, parah ini. Oke, sabar, sambil menunggu kita setting dulu teman. Klakson ini penting nih soalnya. Oke. Nice. Oke, udah teman. Oke, aduh, lama banget ya. Oke, sabar teman. Bulan puasa harus sabar teman. Kalau bulan puasa teman-teman tidak sabar ya, lampu merah langsung terabas, bisa-bisa batal puasa. Oke, cepet pak. Aduh, oke, ntar hijau merah langsung. Oke, nice. Bom. Aduh, duh. Oke, itu mamang gojek yang di depan itu teman, pelan banget teman. Oke, klakson teman, kita mau potong. Ya. Ya, nyangkut kemana orangnya? Kemana? Di bawah mobil kah? Gak tahu tuh temen. Di bawah mobil mungkin. Masih nyelip mungkin. Wah, buset, meninggoy kah dia? Oke, ya. Salah jalan tuh temen. Kita salah jalur tuh temen. Bisa bahaya tuh temen. Bisa membahayakan pada pengemudi yang lain tuh temen. Wah, gak tahu. Memang gojeknya tadi masuk ke dalam kolong mobil mungkin tuh temen. Wah, mudah-mudahan arwahnya tenang teman. Aku nggak, ya itulah bahayanya main mobil sambil main handphone teman. Maksudnya main handphone sambil main mengendarai mobil sambil main handphone. Susah banget. Oke, belok sini teman, sesuai map ya. Oke, let's go. Wow, woi. Motor tuh cepet banget teman.
kita kalau di persimpangan itu harus mengurangi kecepatan teman-teman ya, walaupun itu sebenarnya lurus ya, tapi kalau ada persimpangan harus tetap pelan teman-teman, bahaya teman-teman ngebut-ngebut kayak gitu teman-teman. Wah, dia simnya nembak pasti teman. Oke, nah ini ada motor teman, pim. Nah, kita klakson teman. Jangan ditabrak. Oke, belok kiri. Wah, sayang banget ya nggak ada lampu sennya. Padahal, bukan pak, salah pak, depan sana pak. Oh iya, sorry Neng. Oh, kita kan cewek itu temennya. Salah bu. Oke, teman-teman, nice. Oke, kesini, oh sini tempat isi energi kah? Sabar teman. Oh, itu rest area teman. Jadi kalau kita sudah nggak narik, kita bisa stop situ. Nongkrong-nongkrong, nangkring-nangkring untuk mengisi tenaga teman. Kayaknya kayak gitu ya, kalau saya tahu lihat Mamang Gokar tuh biasanya kayak gitu. Oke, kita selesaikan dulu orderan ini teman. Jangan sampai dibilang order fiktif lagi teman. Oke. Ah, di sini teman, mereka mau makan fried chicken teman. Oke. Tintun, selesaikan orderan. 10.000. Wah, terima kasih pakai GoPay ya, Bu ya. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Mbak. Oke, nice. Kita langsung hilang orang ya teman. Wah, setan ternyata tuh. kita cari tempat nongkrongan dulu teman. Tempat nongkrongan biar kita pulih energi. Oke. Ah, enggak bisa. Lewat. Jangan tikus teman. Enggak bisa ternyata. Oke. Ini berbahaya teman untuk kesehatan kita teman ya. Kalau kita lemah ya, tidak ada tenaga kerja, apalagi kita perempuan sendirian teman, bisa-bisa nanti kita dibegal teman. Bahaya ini. Yang asal-asal terima orderan teman, kita harus lihat orderannya dari siapa temannya, bener nggak itu orang ya. Siapa tahu monyet. Ampun nyemot. Oke. Nice. Oke, kesini teman, kesini. Ah, harusnya oke, kita parkir di trotoar teman. Kurang asem banget orang kayak gini. Oke, keluar mana ya, keluar setahu aku tadi sabar. Ini. Ah, oke, naik kayak gimana guys? Oke, nambah nggak energinya ini? Oh, nambah. Dia ada ikon petir-petirnya teman. Yah, orderan lagi masuk teman. Oke. Mungkin kita terima dulu teman. Jemputnya nanti nggak apa-apa, kita alasan ban bocor. Tahan banget. Rumah paling ujung. Oke, ya tercancel teman. Kelamaan kita nerima, banyak bekicot dah soalnya. Ya sudahlah teman, tidak apa-apa, belum rezeki teman ya. Mudah-mudahan akun kita nggak kena suspend teman ya. Nanti susah dapat orderan teman katanya kalau kita sering nolak. Oke. 3.000 cuma teman. Indomaret 1 perumahan 3 jarak 3,5 kilo. Wah, ini main-main nih orang nih pasti. Tidak mau. Minimal 10.000 lah ya. Kita mau jemputnya aja udah habis bensin teman. 3.500. Lu kira mobil gua mobil murahan? Ini Alphard coy. Oh, tadi pesanan atau orderan yang tadi terakhir tadi kalau diinget nggak ada nama pemesannya tuh teman. Ah, bahaya tuh teman. Kalau yang pertama tadi kan ada ya. Oke, Gokar. Nah, ini nggak ada kan tuh teman? Nggak ada namanya tuh. Bahaya ini. Ini siapa tahu cowok yang jahat, yuk kita dicekek dari belakang teman. Kita kan cewek sendirian. Tapi tidak apa-apa lah, kita terima tuh teman. Oh, baru ada namanya Soleh di sini. Maklumlah teman, masih baru saya narik ya. Oke, dipesan oleh Soleh Jalan Raya 2. Oke, kita jemput di Jalan Raya 2 teman. Dia pakai biru-biru ini, GoPay setahu saya teman, tarif 3.000 ya. Oke, sesuai map harusnya teman. Let's go. Mapnya mana nih? Oke, lupa pencet. Oke. Harus cepat teman ya, nggak boleh bertele-tele teman. Nanti customernya menunggu lama teman, dia kecewa dia. Oke, walaupun kita bisa beralasan ban bocor ya, atau bensin habis. Ya. Oke, konsep. Sambil nyetir. Sambil nyetir yang banyak bekicot dulu teman-teman. Oke. Jadi walaupun kita bisa banyak alasan teman, tapi kalau itu bohong itu enggak boleh teman-teman ya. Itu namanya dengan makan uang harap. Siapnya mau baik kan saya. Oke. Ini channel edukasi nih, bukan channel hiburan ini teman-teman. Jadi saya harus mengedukasi adik-adik menjadi
Mamang Gokar yang baik. Sampai di sini ya cerita-ceritanya jadi Mamang Gokar, yuk. Oke, Mamang Gokar itu sangat baik, teman-teman ya. Saya suka sekali teman-teman profesi Mamang Gokar. Kalau tidak ada Mamang Gokar, saya susah banget teman-teman mau kemana-mana naik angkot itu susah teman-teman. Jujur teman-teman, ini jujur. Ya, kalau zaman dulu pakai Mamang Angkot susah teman-teman, enggak semua jalan dilewati Mamang Angkot teman-teman. Tapi sekarang ada Mamang Gokar jadi terasa hidup lebih mudah. Oke, let's go teman-teman. Kok ini kayak mobilnya agak-agak belok-belok ke kanan sendiri ya? Ini mobilnya rada-rada agak ini. Buset, kita titik jemputnya aja udah berapa kilometer nih. Parah teman-teman. Apa ini merugi teman-teman, bensin kita bayarnya pasti mahal juga ini. Oke, sabar-sabar. Oke, kesini titik jemputnya Pak Soleh. Oke, kita lihat teman-teman, pria baik-baik enggak? Wah, cowok dua ekor pula teman-teman. Oke. Mau terima enggak ya? Ya sudahlah teman-teman, enggak apa-apa lah teman-teman. Terima aja lah teman-teman. Kalau memang kita dibegal atau di apa ya, itu berarti nasib. Oke, sesuai titik ya Pak ya, Pak Soleh. Oke, let's go teman-teman. Let's go. Kita menuju kemana? Tak tahu teman-teman. Tapi katanya sesuai peta dan sesuai titik. Oke. Lampu merah, teman-teman. Terabas saja, coy. Ada polisi, teman-teman. Tapi nggak ditangkap kita, teman-teman. Oke. Hampir kecelakaan kita, teman. No. Hampir. Sumpah. Titik jemput. Sampai. Oke, nice. Silakan turun, Pak. Klakson. Pim. Oke, selesaikan orderan 3.000 cuman teman-teman. Rasa tak ikhlas. Ya, ikhlas saja lah teman-teman. Yang penting kita dapat uang teman-teman. Oke, nice teman-teman. Duit kita 23.000 teman-teman. Sabar teman-teman. Di depan banyak banget teman-teman motor teman-teman. Geng motor teman-teman. Kalau ditabrak gimana ini ya? Kayaknya enak banget teman-teman. Pengen ku tabrak sih rasanya. Tapi enggak baik teman-teman. Makin rame teman-teman. Oke, pas banget ya teman, depan ada polisi teman. Mang, geng motor harus kita basmi teman. Gegar. Masuk ke kolong. Waduh. Enggak boleh teman ya. Oke. Ada pesan lagi teman. Ah, 10.000 teman. Lumayan teman. Wah, oke. Rehan. Oke, siapa sih nama Rehan? Absen. Oke. Okay. No. Mama ngangkut ini. Kurang asem. Oke. Kita Mama Gojek. Gojeknya berderet kayak gitu, teman. Wah, tapi kalau kita nabrak Mama Gojek, teman-teman, auto dikeroyok Mama Gojek, teman-teman. Rasa persahabatan sesama Mama Gojek tuh tinggi sekali, teman. Sekali saya inggul, langsung dihantam gitu, teman. Oke, sabar teman-teman. Kita fokus dulu teman-teman ya, nyetir ya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab teman-teman. Aduh, ini kan tabrakan. Oke, wah energi kita teman-teman. Wah, udah lemah kita teman-teman. Lemah, letih, lesu. Tak semangat teman-teman. Oke, mudah-mudahan tenaga kita masih cukup teman-teman ya. Walaupun udah panas dingin badan ini teman-teman. Mudah-mudahan kita masih bisa narik teman-teman. Satu orang lagi aja. Kayak macet pula, aduh nabrak polisi. Polisinya pasif teman-teman. Tidak apa-apa lah teman-teman. Kalau polisinya ngejar serem juga ya. Kayak GTA jadinya ya, tapi kayaknya seru juga itu. Oh my god, energi. Aduh, wah. Astagfirullah. Astaga. Aduh. Wah, teman-teman. Orang yang mati bakal lengket di bawah mobil kita, teman-teman. Nanti pas pulang kita cek, teman-teman, berapa banyak mayat yang nempel di bawah mobil kita, teman-teman. Mobil ini jadi nggak barokah, teman-teman, kalau banyak setan. Iya, nggak bisa energi, teman-teman. Nonton iklan atau lanjutkan satu koin. Oke, ada koin kita 3, teman-teman. Oke, nice. Nambah koin cuma sedikit gitu energinya, teman-teman. Oke, Pak Rehan. Bim. Oke, nice. Pak Rehan mau kemana, Pak? Oke, hati-hati, teman-teman. Udah malam, teman-teman. Kita sendirian, cewek, teman-teman, ya. Cantik pula, teman-teman. Oke, jangan sampai dia titik antarnya di tempat-tempat gang-gang sepi gitu, teman-teman. Langsung kita lempar mereka keluar dari mobil. Dia mau gak? Pak polisi! Pak polisinya baik, teman-teman, di sini, teman-teman.
warga di sini kayaknya baik semua, teman. Kayaknya nggak mungkin ada begal. Let's go. Geng ke kanan kita. Awas dah, Ibiro. Here is Pinocchio. Where is it? Where is it? Oh, mau apa mati? Wah, hampir nabrak, teman. Hampir kita nabrak, teman. Untung saya gesit, teman-teman. Oke, dekat banget jaraknya ya. Berapa ya biayanya ya? 10.000 kah tadi? Tadi tak lihat, teman. Kalau 10.000 baik banget sih Bapak Rehan. Baik banget. Jadi saya kan orderan. Terima kasih, Pak. Wah, Bapak baik sekali. Ya, udah deket ya, kasih bayar 10.000, teman-teman ya. Oke. Wah, ngilang langsung, teman-teman. Baru halus juga, teman-teman. Oke, duit kita 33.000, teman-teman. Minimal kita bisa ganti handphone lah ya. Kita coba cek ya gimana ya cara ganti handphone. Mungkin harus back to main menu kah? Oke, back to menu kayaknya, teman-teman. Oke, sampai dulu. Kita minimal ada penghasilan lah ya. Minimal kita dari kerja satu hari ini kita dapat HP baru ya. Kita itu harus mementingkan gengsi, teman-teman ya. Tak penting makan itu, teman-teman. Yang penting gaya, teman-teman. iPhone itu lebih penting. Buset, iklannya lama banget ini, nge-lag nih kayaknya. Sama handphone. Harganya berapa nih? 75.000 loh, mahal banget. 175, 300.000, 520. Buset. Kostum 25.000, teman-teman. Bahkan kita dari tadi narik, teman-teman, ratusan penumpang kita udah tarik. Beli kostum pun enggak kebeli, teman-teman. Apalagi beli mobil, teman-teman. Wah, memang teman-teman ya, pekerjaan halal ini berat, teman-teman. Kalau pekerjaan haram lebih enak kayak tadi kemarin kita main tarik-tarikan mobil ya. Balapan itu ya. Langsung menang miliaran, teman-teman. Langsung kaya kita. Wah, tapi tidak apa-apa, teman-teman. Yang penting ya, kerja itu halal, teman-teman. Karena halal itulah yang baru bisa jadi daging kalau dijadiin makanan. Kalau uang haram itu tidak akan jadi daging, teman-teman. Jadi angin dan menjadi kentut, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih, teman-teman. Sudah klik like, comment, suka, dan lonceng. Dan share, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman. Di next gameplay berikutnya. Bye-bye.